Oke, ya. Tunggu apa lagi? Sabar, sabar. Cantik, cantik. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Putra 23. Dan di video kali ini kita akan lanjutkan lagi perjalanan bersama Timnas Indonesia di lanjutan pertandingan FIFA Matchday Antariga, oke? Dan lawan kali ini kita akan hadapi sang setan merah ya, yaitu tim Manchester United, oke? Langsung saja kita ke tim manajer ya. Nah ini dia formasi untuk menghadapi tim Manchester United ya. Diturunkan pemain squad lebih menyerang ya, karena Timnas Indonesia harus bisa berani kekal untuk hadapi klub Eropa ya, begitu. Dan satu lagi teman-teman, kita ke game setting, kita akan bermain di rapper yang super gira ya, profesional ya, biar lebih giranya minta ampun di Eropa, oke? Seperti gitu. Ayo ready teman-teman, apakah kalian sudah siap? Langsung kita play match. Ini dia pertandingan lanjutan antara Timnas Indonesia menghadapi Manchester United. Langsung kita let's go. Oke teman-teman dan pemirsa, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, kita akan saksikan bersama Timnas Indonesia menghadapi Manchester United di Stadion Manchester United ya. Ya, kita ini ya kedua kesebelasan telah memasuki lapangan sana. Pasti pertanyaan sangat gira ya. Tentu saja ini yang tunggu-tunggu di masa depan. Timnas Indonesia harus bisa menghadapi tim-tim kuat agar bisa mencapai level maksimal dengan tim yang kuat di kancah dunia. Wow, stadionnya benar-benar indah banget ya. Atmosfer di atas langit yang memancarkan di sana. Ini dia para pemain Manchester United yang kita kenal ya. Pasti sangat berbahaya nih. Mereka memiliki pengalaman yang sangat banyak sekali di Eropa ya. Sintayong tidak mau kalah menariknya melihat para anak asuhnya untuk bisa berkembang lebih lagi. Oke, ini dia kedua kesebelasan bersalaman-salaman dulu agar solidaritas pada pertandingan super panas ini Bu. Untuk sama-sama kita akan lihat bersama ya. Ada pemain tinggi juga ya, hampir 2 meter tuh. Oke, ini dia sang kapten Manchester United, Bruno Fernandes ya. Tentu saja tidak mungkin Harry Maguire lagi karena ban kaptennya dicopot dari asal pelatih Erik ten Hag ya. Oke, mari kita lihat bersama. Ini dia pemain ditunjukkan oleh Shin Tae-yong di pertandingan ini. Ya, untuk hadapi di Manchester United ya, sangat berat tentunya karena kita tahu ya, pasti ini berbahaya karena lini serang mereka begitu agresif ya. Ya, oleh karena itu Timnas Indonesia harus bisa menyerang total. Oke, ini dia pelatihnya Erik ten Hag ya, diturunkan pemain Manchester United yang kita tahu ya. Pertahanan mereka banyak sekali yang sangat solid di sini, terutama yang pemain yang sudah berpengalaman besar ya. Ini yang waspada ini, jangan sampai terlena-lena. Ada striker yang tinggi banget yaitu Weghorst. Oke, setelah lagi kita akan saksikan bersama Kiop akan dimulai dari Timnas Indonesia ataupun Manchester United. Dan jangan sampai lupa habis nyoba minum kopi ya. Oke, let's go. Pada teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, babak pertama bola dari tim Manchester United ya. Oke, last foot tiba-tiba dulu. Oke, baik sekali yang mengecoh. Baiklah, mari kita lihat bersama-sama Witan Sulaiman ya, Rio sana. Lanjutan pertandingan FIFA Matchday Antariga ya. Di pertandingan ini Bu, apanya Timnas Garuda dia tidak mau terburu-buru. Aduh, tiba-tiba langsung dapat ke mereka Weghorst. Hati-hati Weghorst, langsung ke atas. Ada Anthony itu langsung liuk ke belakang. Ada Bruno. Oke, Bruno langsungkan pada Fred. Aduh, bahaya. Mati yang berbahaya banget. Weghorst. Wow, untung miskomunikasi. Baiklah, mari kita sama-sama. Tapi yang bahaya banget darinya. Dipotong. Aduh. Masih belum dapat. Mana bolanya Marco? Astaga. Oh, bahaya. Oh, my God. Yes, Weghorst. Langsungkan Anthony. No. Aduh, Anthony Santos. Tidak. Jangan sampai. Awas, dibebas. Oh, Anthony. Wow. Hampir saja. Passing. Begitu cepat sekali Timnas Garuda.
Baiklah. Oke, Marco ke bawah. Asnawi. Asnawi passing dan passing. Ya, sangat cepat sekali. Ayah Asnawi pelan-pelan tapi pasti. Baiklah, langsungkan Marco. Ada Ivan. Baik sekali melewati Casemiro. Ya, aduh, sayang sekali Marcelino. Gagal langsung lewati pertahanannya. Apa anda? Kencang banget, Fred. Aduh, mak. Oh my god. Oh no no no. Aduh, Asnawi lewati. Astaga, hati tidak sebut. Oh. Untung diblok oleh Asnawi ya. Oke, para supporter antusias ya. Ini dia pelatih Erik ten Hag tampak tegang di sana. Mungkin dia akan melihat strateginya dan menghasilkan corner kick untuknya. Hati-hati, ada Fred. Oh my god, apa anda? Oh, bahaya-bahaya. Nah, wah, digoncek-goncek. Tidak. Wow. Ini yang waspada ya. My team Brazil, kita di replay. Beliuk-beliuk, untung saja tidak tepat sasaran ya. Oh, Erik ten Hag tampaknya kesal ya. Kiranya gol, tapi bukan. Yang menghasilkan tendangan Gorki untuk Sheru Trisna ya. Oke, kita lihat bersama-sama. Langsungkan Sheru Trisna pendek. Erkan Bagot. Erkan Rizky Rido. Rizky Rido. Oke, aba-aba dulu. Pemainnya sangat bahaya. Wehos. Ada Marco. Marco Asnawi. Asnawi. Marco lagi. Ya, baik sekali. Marcelino. Ya, lapai strike. Oke, baik sekali. Tunggu apa lagi Marcelino? Marcelino, umpan cantik. Aduh, ya. Aduh, umpannya. Sayang, benar sayang. Oh, bahaya. Ada Bruno. Oh, yang suka bawah. Ada Rashford. Hentikan. Hah, hincap banget ini orang. Oh, bahaya. Erkan, hentikan dia. Kencang sekali gelinya. No. Wow. Untung penyamat dramatis oleh si Sheru Trisna. Yang menghasilkan tendangan corner kick itu Bruno Fernandes. Oke, Bruno Fernandes. Dia tampaknya muncing pendek. Ya, benar saja. Oh my god, untung diblok lagi. Masih selamat ya. Para supporter Indonesia lagi berserak. Kita di replay. Ini yang berbahaya sekali. Untung saja penyelamatan dramatis oleh Sheru Trisna ya. Lagi-lagi corner kick ini mulai dari Bruno. Dia pendekkan ke flag. Aduh, flag ini kencang banget larinya. Oh, bahaya. Apakah dia tertembak? Wow. Tapi masih dapat mereka. Oh, apa anda? Kosong. Tidak. Wow, tidak. Anthony langsung bisa lewati pertahanan tim Indonesia. Dan dia berbentuk selebrasi love ya kepada MU. Wah. Tidak terduga-duga. Kita di replay. Apa sebenarnya terjadi ya? Sayang sekali tidak terjadi Anthony. Dan akhirnya dia menyelesaikan dengan baik. Oh my god, kita di replay. Bagaimana bisa terjadi ya? Tendangan Anthony-nya begitu dekat. Meskipun Sheru Trisna luar biasa, tapi bolanya masuk ke gawang. Wah, selebrasi seperti ini Anthony ya. Yang ditunggu-tunggu. Wah. Oke teman-teman pemirsa, dimanapun anda berada, skor jadi 1-0 untuk klub tim Manchester United. Kita masuk pertandingan ya. Wah, ini pasti tensi panas ya. Baiklah tim Mas Galuda, ayo jangan menyerah. Waktu masih ada. Oke, ya ampun lama. Astaga. Hati-hati. Lewati. Anceni. Oh, negat Rizky Rido. Untung saja. Tidak dianggap pelanggaran. Unduran body beres. Oke. Pasin. Lapai strike. Lapai. Aduh. Yang ikan. Bisa-bisanya. Hati-hati. Wehos. Tiba-tiba lagi umpan ke atas oleh Anceni. Anceni. Pencetak gol. Oh. Lincah bang ini orang. Baya. Hah. Digoncek dong. No. Aduh. Mana bolanya? Masih dapatkan flag. Oh, baya. Baya, flag lagi liuk di sana. Oh my goodness, yang sebut kocen ini. Aduh, digocek. No. Wow, aduh. Untung luar biasa body balance ya. Oke, kembali lagi ke timnas Indonesia. Baik sekali. Ayo, Witan. Lari. Witan. Oke, Witan. Cantik. What the man? Astaga, di COD De Gea. Oh my god. Dan menghasilkan tendangan konot itu Marco ya. Wah. Oke, dan menghasilkan konot itu Marco. Ayo Marco. Terima Raine. Jabret. Waduh. Elkan. Mana bolanya? Oke, Marcelino. Dia tidak lagi. Oke, Marco. Umpan cantik. Ciamik itu apa lagi Witan? Umpan tosik. Jabret. Aduh. Wah, my god. Gila. Oke, cantik dan lapang strike. Aduh, ayam pula. Gila pahala benteng mereka. Kokoh banget.
Oh my god. Oke, langsungkan kembali Arkad Rasput. Markus Rasput kencang banget lari ini anak muda. Oh bahaya. Langsung lewati. No, warehouse. No. Wah, untung ada di Skirido ya. Ini dia para susia, para penonton Manchester United ya. Dan menghasilkan corner kick untuk Manchester United oleh Bruno. Ya, lagi-lagi ada Fred ya. Mungkin ancang-ancang penipuan. Aduh, lewat tengah muda. Oh my god, jibat-jibat ke belakang. Hati-hati. Astaga, kocek. No. Oh, bahaya. Sangat antusias banget ya di sini. Oke, Anthony. Wah, berbahaya banget. Aduh, awas. Aduh, lama. Astaga, Anthony. No. Wow. Rizky Dido. Baik sekali, Rizky. Tunggu apa lagi? Ayo, kau tetek di masing Indonesia. Ayo, lapai strike. Hati-hati, lapai. Aduh, woi, apaan sih? Oh my god. Wah, dia dianggap. Oke, dan ternyata babak pertama telah berakhir. Astaga. Oke, teman-teman dan pemirsa, kita akan lanjutkan ke babak yang kedua. Let's check it, bro. Oke, ini dia teman-teman pemirsa, kembali ke babak kedua, bola akan dari timnas Garuda ya. Kelanjutan pertandingan FIFA Matchday Antariga, kita masuk pertandingan kecolongan satu angka. Ya, mungkin tidak bisa sangka-sangka ya, karena sepak bola apapun bisa terjadi. Kita masuk matchnya, Rizky Rido, passing, baik sekali. Ya, seri Fatih Nama, aduh hampir saja, nah bolanya. Oke, baik sekali Malklok, tunggu apa lagi Malklok. Waduh, lapat banget, oh tidak, hati-hati, jangan gegabah. Baiklah, tunggu apa lagi Malklok. Ya ampun Malklok, kenapa meleset? Patina ama ya, sayang banget ya, dikira Malklok. Oke, dan menghasilkan tendangan Gorky to De Gea ya. Oke De Gea ya, dia kemana kalian yang tuju? Umpan jauh atau pendek? Ternyata dia pendek ke atas. Ada Lucio ke tengah. Ada si Casemiro, langsungkan saja Diogo Dalot. Aduh, mana bolanya? Oke, Dalot. Nampaknya dia tidak mau gecoh. Langsungkan saja. Oh my god, hati-hati Anthony, pencetak gol. Oh my goodness, hampir saja dapat. Oke. Aduh, hampir saja. Baiklah, dapat strike. Iya, cantik Ciami. Oke, tunggu aku membentak Asnawi. Cepat sekali Asnawi. Oke, iya, baik sekali. Iya, baik sekali. Bukan, aduh, ya ampun. Bisa diabaikan. Mati nama. Ah, gagal. Oh, kencang banget Casemiro. No. Aduh, bolanya masih terlepas. Anthony. Untung saja body. Baik sekali. Tunggu apa lagi? Ayo, lain lincah. Sen Pati Nama. Lapai strike. Tunggu apa lagi? Ya ampun, lama Lapair. Saya disayang. Tiba-tiba jauh. Baiklah, siapa sana? Duer. Aduh, tampaknya bolanya tidak tepat. Oh, kecembang reflek. Langsung aja di duer. Tiba-tiba ke bawah Anthony. Anthony. Aduh, kena terlepas. No. Hampir saja. Passing ke bawah oleh Patinama. Ya, lari sekali dia. Lincah banget. Oke, awas. Langsung liuk. Baiklah, oke. Wah, dia pak banget di tengah. Masa harus bermain lebih pintar. Oke, tunggu apa lagi. Dan gol. Witan Suraiman. Wow, ajaib di sini, keajaiban mulai tercipta. Kita di replay, Witan Suraiman langsung bisa mencari uang kosong dan akhirnya membuahkan pertahanan golnya dari tim Manchester United. Kita lihat sama-sama tendangan Witan Labui De Gea ya, langsung bisa dapatkan gol pengimbang. Kegirangan sana ya Sintayong terbukti di situ. Oke teman-teman pemirsa, dimanapun anda berada, skor jadi satu sama untuk pertandingan Bung. Wah, awas dia langsung pressing ya. Awas ada last boot. Aduh, digocek dong. Oh my god, Erkan. Hentikan Erkan. Baik sekali Erkan. Oke, ada Asnawi. Passingkan lagi dan passing. Wah, bahaya banget di pertahanan mereka. Begitu banyak di area pertahanan. Oke, baik sekali. Oke, Marcelino. Lapai strike. Aduh, bukan lapai sih. Oleh Ivan Zena atau Witan? Witan ya. Oke. Langsungkan saja, passing Marcelino. Ya, ngomong tepat Marcelino. Marcelino. Sayang, uang kosongnya tidak tercipta. Lagi ke Fred dia, langsungkan, aduh, liu dia. Oh, bahaya, aduh, langsung luar lewe host.
warehouse. Aduh, hampir saja. Oke, selamat sudah. Ada Syahrul Trisna. Masih nggak ada Jordi. Rizky Rido. Iya, hati-hati. Papai strike. Oke, momen tepat. Aduh, ya ampun lah. Ya, kira-kira yang bola kemana? Kencang banget, super split. Oh, bahaya lagi. Belum aman. Anthony. Dihentikan Rizky Rido. Oke, lemparan dalam dimulai dari Anthony. Oh, dia tempat ke belakang. Ada Diogo Dalot. Oke, Diogo Dalot. Diego. Aduh, langsungkan pada Anthony. Aduh, gawat. Oh my goodness. Untung saja dengan finishing. Oke, Palasino. Oke, baik sekali. Untuk momen tepat dulu Asnawi. Hati-hati Asnawi. Jangan gegabah. Langsung adu skill. Tunggu apa lagi? Cepat. Ya ampun, nama ada Masya di pati nama. Kenapa perlahan? Udah cantik udah. Astaga. Oh, lagi-lagi belum aman. Kembali Lu Xiao. Oh, miskomunikasi. Duh, hampir saja. Cepat. Mana yang lainnya? Madu. Waduh, Witan. Aduh. Wow. Gila. Oke, bebas. Jebret. Aduh, lama. Alamak, sayang disayang. Oh, aduh, langsung belum aman. Gila. Passing dan passing lagi. Iya, Marcelino. Wah, gila. Pertama MK agresif ya. Oke, ya. Tunggu apa lagi? Sabar. Cantik. Oh, gol. Marco. Wow. Lima di akhir. Bisa timnas Indonesia semangat membara kembali berasi. Kita di pes sama-sama. Bagaimana wasit biasa Marco melabui De Gea ya. Dengan tipuan yang benar-benar indah, kita di replay terkian dikolongin ya. Langsung disikat oleh Marco dengan luar biasa. Wow. Sang jendela lapangan akhirnya kembali berlambara. Ini dia, Marco di menit 85 mencetak gol comeback. Benar-benar luar biasa, Bu. Meskipun di babak pertama dibantai. Oke, teman-teman pemirsa, dimanapun Anda berada, skor jadi 2-1. Untuk pertandingan ini, Bung. Wah, awas, bertahan timnas Indonesia. Bertahan, lebih baik bertahan. Oh tidak, hati-hati. Rizky Rido. Oh my god, langsung ke belakang. Oh no. Awas, belum aman. Anthony. Wow. Oke, timnas Garuda bertahan saja. Sudah menit-menit akhir. Daripada menyerang total, ini pasti berbahaya. Baiklah, Rizky Rido. Erkan, langkah Erkan sana. Syahrul Trisna dikawal ketat ya. Oke. Langsungkan saja Asnawi, oplep dia. Oke, tunggu apa lagi? Marco. Oh my god, flag kencang banget dari tadi. Oke, tunggu apa lagi? Oh, jebret. Aduh, Itan. Yeay, alamak. Aduh, bahaya. Firasa gak enak. Dan ternyata babak kedua telah berakhir. Wow. Kemenangan yang begitu tipis dan dramatis ya untuk pertandingan ini menghadapi tim Liga Kuat ya. Sangat di luar nalar, diustahil sekali timnas Indonesia bisa mengalahkan tim kuat di Liga-Liga ini tentunya ya. Ini dia, Marco pelan dan sayangnya Sintayong. Taktiknya benar-benar bijak dan bisa lewati pertahanan kosong dari Manchester United ya. Wow. Harap diaspirasikan untuk masa depan. Ini dia hasil pertandingan dengan skor 2-1 ya. Timnas Garuda bangkit di babak kedua dan akhirnya tidak langsung menyanyiakan menjadi gol yang sangat indah. Oke teman-teman dan pemirsa, ini dia hasil pertandingan full match antara Timnas Garuda menghadapi tim Manchester United ya dengan skor tipis 1-2-1 ya. Luar biasa ya. Oke teman-teman dan pemirsa, terima kasih yang telah menyaksikan video pertandingan sampai akhir babak ya. Semoga teman-teman yang tonton terasa terhibur, seru, dan enjoy. Oke? Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Putra 23. Dan jangan lupa juga bagikan videonya ini ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya. Jika teman-teman suka dengan pertandingan timnas Indonesia yang sangat seru dan sangat epic, ataupun pemain yang kalian idolakan dan kalian cintai, dan kita akan lanjutkan lagi ya, atau kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Selamat menikmati tayangan ulang hari ini. Saya Adi Putra 23, mohon pamit dulu ya. Bye-bye.